Assalamualaikum, wes gimana guys perjalanan dari Pototano menuju Bima biasa nih. Ada spot yang indah akan saya bagikan untuk Anda semuanya yang tercinta. Oke, di sini sudah mau masuk Dompu ya, kurang lebih mungkin ya 40 km lagi saya sampai. Ini jalan raya antara Pototano menuju Bima, menuju titik kilo 0 km dari Pulau Sumbawa. Nah, ini ada spot yang bagus sekali teman-teman, coba kita lihat ya. Yuk, menurut jalan bagus gak? Silahkan komen di bawah ya. Ini si Tawon Ijo lagi servis. Tawon Ijo lagi servis. Bisinya kotor atau apa kok berbet-berbet ini pada tanjakan. Nah, ini ya. Kita lihat sambil nunggu Tawon Ijo dibetulkan, kita mau lihat ya. Kita lihat situ. Indah sekali ya Allah ya. Indah enggak? Ayo. Komen di bawah indah apa enggak. Masya Allah, ini tebing-tebing curam, rawan longsor, hati-hati kalau lewat sini ya. Berbatu. Tapi luar biasanya Pak, jalannya lulus sekali teman-teman. Jalannya mulus. Jangan khawatir kalau turun ke sini ya. Jalannya mulus berkelok-kelok, indah sekali. Itu di sana terdengar ya, ada suara-suara lagi bangun apa itu teman-teman ya. Kita lihat ya. Kita zoom mungkin bisa ya, si kamera ini bisa zoom berapa kali nih. Tuh lihat, saya lihat keindahannya ya. Nih kita zoom, kita lihat. Hah? Aku mau tak coba sebuah nganu kok, gak mau kunci. Tuh lihat, kita lihat ya. Kita lihat. Di sana ada apakah? Kelihatan nggak teman-teman? Tuh, apa aja ya? Kita lihat. Oh, tuh lihat. Tuh. Pelan-pelan ya, Bi. Ini ternyata ya. Kita lihat yang mana ya. Coba yang itu ya. Kita lihat yang ini. Ternyata lagi ada yang longsor dan diperbaiki teman-teman. Tuh kan. Menggunakan alat berat tuh. Hati-hati di sini banyak yang longsor. Sekali ya Allah. Luar biasa, ini pohonnya gede banget nih. Gunungannya seperti itu tuh. Ya. Bagus ya. Bagus. Nah, duluan ya, kita lagi touring Purworejo, kemudian Bali, Lombok dan Pulau Sumbawa. Mungkin kita pulang karena cutinya sudah mau habis. Kalau cutinya masih banyak tentunya nanti kita mau
melanjutkan ke Labuan Bajo. Sayangnya cutinya sudah habis ya, kepaksa kita pulang bekerja kembali, menunaikan pekerjaan kembali. Oke ya, Duran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.